Tidak terima dengan hasil pengumuman sistem zonasi yang diduga dimanipulasi, puluhan pelajar bersama orang tua siswa mendatangi kantor unit pelayanan teknis Dinas Pendidikan Cabang Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan mereka untuk membatalkan hasil zonasi yang diperkirakan syarat pemalsuan surat zonasi. Hal ini dikarenakan banyak hasil kelulusan melalui jalur zonasi memalsukan siswa yang berasal dari luar kota Kabanjahe atau berdomisili jauh dari sekolah. Sedangkan yang tinggal di sekitar sekolah tidak lulus dengan alasan zonasi terlalu jauh. Meski sudah dipertanyakan, namun pihak Dinas Pendidikan tidak memberikan kepastian. Harus pakai kartu keluarga, GPS harus sama, dan harus titik lokasinya harus sama, Bang. Di rumah. Kita harus daftarnya di rumah. Nyatanya, yang kita dapat saat ini seperti apa? Wah, jauh kali berbeda, Bang. Jauh kali. Banyak orang-orang yang memanfaatkan kecurangan di pendaftaran online ini, Bang. Berarti ini kita datangin ini, ada tadi ada 4 perihal yang kita laporkan ke atas ini, apa-apa aja bisa dijelaskan? Yang pertama itu, jangan menggunakan domisili saat mendaftar SMA. Yang kedua, titik koordinat harus sama. Yang ketiga, kita harus menggunakan KK asli dan titik koordinat yang sama, Bang. Sementara itu, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabanjahe menjelaskan seluruh prosedur pendaftaran telah diverifikasi dan mendapatkan hasil yang saat ini sudah diumumkan. Sedangkan untuk kasus dugaan pemalsuan data domisili ini, UPT tidak dapat menjawab karena seluruh data dilihat benar dan tervalidasi oleh kepala desa. Namun demikian, aspirasi para calon siswa tetap akan ditampung. Kami sudah sesuai dengan aturan. Kami nggak mau lari dari peraturan. Artinya di sana disebutkan zonasi itu menggunakan KK, kemudian atau surat dari RW atau RW yang disahkan oleh kepala desa. Jadi tugas kami, Bapak sekalian, bahwasanya kalau memang tugas kami, kalau memang suratnya itu sudah kami lihat ada tanda tangan sesuai, maka itu kami luluskan. Orang tua calon siswa berharap pengumuman pada sistem zonasi dibatalkan karena syarat akan pemalsuan data. Karena banyak hasil zonasi yang merupakan calon siswa yang berada dari luar daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.